Shalom. Shalom. Kita memuji Tuhan. Kita menyanyi lagu-lagu dalam bahasa Me. Kita memuji Tuhan yang besar karena Dia kasih kita gunung yang besar, tanah yang luas, danau yang hebat, negeri yang kaya raya. Jadi kita menyanyi Ibu Bago. Setelah itu kita nanti menyanyi beberapa lagu dalam bahasa daerah, Muta Etuai dan seterusnya. Terserah kita mau menyanyi seperti apa, mau duduk terserah, mau berdiri terserah. Tetapi saya ajak untuk kita berdiri karena kita memuji Tuhan yang besar. Kalau di Amerika itu orang penting mau masuk, semua orang yang ada dalam ruangan itu harus berdiri. Karena itu menjadi satu kehormatan bahwa ada orang besar sedang datang untuk masuk dalam ruangan ini. Kita berdiri juga untuk memuji Tuhan. Bahwa Tuhan yang besar harus ada di negeri ini, di tempat ini, hari ini, di saat ini. Kita puji Tuhan karena Tuhan kasih kita negeri ini dengan baik. Kita puji Tuhan karena negeri ini Tuhan kasih orang Me, orang Moni, orang Wolani, orang Auje, dan manusia yang ada di sini. Mau orang Papua kah, bukan orang Papua kah, kita bersatu di dalam Kristus. Yesus yang mati dan bangkit dan akan kembali untuk menjemput kita untuk kembali ke tanah perjanjian, di tanah Kanaan, di tanah di mana penuh dengan susu dan madu. Maka itu kesempatan ini, daripada kita duduk-duduk, kita berdiri, kita angkat tangan, kita memuji Tuhan yang besar. Waktu kita angkat tangan, itu artinya kita sedang merendahkan diri. Tangan Tuhan akan turun untuk melawat dan memulihkan negeri ini secara baik. Saya pikir itu, anak kecil yang ada di sini, hari ini Anda anak kecil, tetapi Anda itu adalah masa depan duta besarnya orang Paniai 10-20 tahun ke depan. Kita percaya bahwa Tuhan akan lewat anak-anak ini. Waktu kecil 20 sekian tahun yang lalu, kita ini tidak siapa-siapa termasuk saya. Kita harus tunggu pesawat untuk pergi ke Nabire, pergi ke Jayapura, hanya untuk pergi sekolah supaya kita bisa jadi tuan. Kita tidak tahu kalau suatu saat kita akan jadi bupati, kita akan jadi penerbang, kita akan jadi dokter, kita akan jadi hamba Tuhan, tetapi Tuhan bawa kita pergi. Hari ini kita kembali ke negeri ini menjadi bupati, jadi sekda, jadi camat, jadi siapa saja. Sekarang mulai dari hari ini kita menyembah Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita menjadi terpenting untuk persembahan yang hidup untuk Tuhan. Jadi waktu tadi saya masuk, saya lihat anak-anak sekolah minggu ada di sini. Tuhan kasih tahu sama saya begini, masih ada hari esok yang lebih baik. Paniai masih punya harapan karena ada anak-anak sekolah minggu. Paniai masih punya harapan karena ada anak-anak Tuhan sedang bertumbuh dengan baik di bawah. Paniai masih punya harapan karena anak-anak ini akan menjadi tuan besar yang berkarakter, takut akan Tuhan, pimpin negeri ini. Saya sudah 4,5 tahun di negeri ini. Banyak hal yang kita hadapi. Semua orang berpikir politik. Semua yang kita buat adalah negatif. Tetapi hari ini kita ada di sini hanya karena kasih karunia Tuhan. Bagaimana dari negatif menjadi positif? Hari ini kita buat KKR. Bagaimana orang-orang yang tidak dipandang menjadi tuan di atas tanah ini? Saya waktu di Jakarta, pendeta Yahuda Bunai, saya tinggal dengan dia dan setiap saat, setiap pagi dia berdoa. Dia panggil saya itu anak. Dia bilang, Tuhan, anak saya ini hari ini orang melihat dia dengan ekor mata. Tapi saya percaya suatu saat anak saya ini akan menjadi pemimpin untuk tolong orang-orang lain di atas tanah Papua. Nubuatan itu terjadi.
Waktu itu di Pandia ini orang bicara, Miki Naipa itu pendek, tidak bisa jadi pilot. Miki Naipa itu tidak tahu bahasa Inggris, tidak akan pernah pergi ke luar negeri. Dengan kata-kata itu, hamba Tuhan almarhum Yahuda Bunai berdoa. Hari ini orang bisa menghakimi dia. Hari ini orang melihat dia dengan ekor mata. Tapi suatu saat akan menjadi pemimpin. Kita punya harapan baru hari ini. New hope. Harapan baru itu terjadi. Biarlah damai sejahtera mengalir dari Weabu. Biarlah damai sejahtera itu mengalir dari Egandoga, Agandoga, Paniai Utara, dari Paniai Barat. Supaya ada damai sejahtera surga, ayi-ayi itu harus terjadi di negeri ini. Saya lihat ada harapan baru, ada new hope. Kita sudah sekolahkan orang sekitar 3.000 orang. Kita punya anak-anak ini akan bertumbuh besar. Suatu saat kita hanya datang dan dukung mereka dengan berdoa. Suatu saat kita datang dan berdiri dan melihat mereka berkembang dan membangun negeri ini ke depan. Suatu saat kita akan bangga karena apa yang kita sudah tanam itu akan menjadi benih yang bagus untuk bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan di atas tanah ini. Hari ini kita sudah buat salah satu bapak niat maju adalah bangunan besar ini sudah terbangun. Itu artinya bahwa negeri ini semakin hari semakin maju. Puji Tuhan, kita akan menyanyi, kita akan memuji Tuhan. Tuhan yang besar, Tuhannya bangsa Israel, Tuhannya bangsa Papua, Tuhannya bangsa orang Paniai, orang yang ada di negeri ini. Ai ai uatame, itu hari di tempat ini. Kita menyanyi lagu daerah. Ibu Bago, gunung yang besar Tuhan kasih kita. Kita harus renungkan lagu ini dengan baik supaya kita merasakan bahwa kita itu benar-benar orang Paniai di atas tanah ini. Kita harus merasakan lagu ini bahwa mengalirlah berkat-berkat itu di atas tanah-tanah perjanjian ini. Kita orang Paniai harus terbuka dengan pikiran-pikiran yang positif. Kita menyanyi lagu bahasa Paniai saja. Sewaktu kita menyanyi dengan bahasa daerah, biarlah gunung-gunung ini bergerak. Biarlah tanah ini mengucap syukur sama Tuhan. Biarlah surga itu datang kembali di negeri. Wow. Kalau kita bisa bangga dengan bahasa Muni, bahasa Me, hari ini kita menyanyi, kita memuliakan Tuhan.